Dalam video itu terlihat sebuah peti jenazah terlempar dari dalam mobil ambulans. Belakangan diketahui, jenazah tersebut adalah pasien COVID-19. Kejadian itu terjadi di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Peristiwa itu berlangsung Senin, 5/7, malam sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Belakangan diketahui, jenazah tersebut adalah pasien COVID-19. Kejadian itu terjadi di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Peristiwa itu berlangsung Senin, 5/7, malam sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Peti jenazah pasien COVID-19 itu terlempar saat perjalanan dari rumah sakit menuju ke tempat pemakaman.